Baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan kejadian kemalangan yang melibatkan beberapa buah kenderaan di Jalan Kuala Kangsa di Ibu Perak. Dalam rakaman tersebut, kelihatan sebuah kereta jenis Proton X50 tiba-tiba memecut laju dari arah belakang kenderaan pemilik video sebelum ia menghantam beberapa kenderaan di laluan tersebut. Tidak dapat dipastikan punca sebenar kejadian, namun 5 buah kenderaan didapati mengalami rosak teruk susulan dilanggar oleh kereta Proton X50 terbabit. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan daripada pihak PDRM, namun orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan insiden tersebut.